sinambi ing wong iki hamung sirepti esem tam manis madu tresno lirtin togmante dahon awit siro marang rasa indah punya rikmanmu dan reo angku sabunggal. Hadir meninggal. Pasukan! Mundur! Itu konon legenda, itu bukan sejarah, saya belum tahu sejarahnya. Legendanya bahwa Kali Nyamat dulu karena suaminya meninggal dunia pernah mengungsi di desa Dono Rojo yang kebetulan itu dusunnya kerajaan. Itu adalah padusan Kali Nyamat yang bernama Kali Diwung, sekarang juga masih ada. Kemudian bertapanya itu ada di Dusun Kerajaan juga sekitar 150 meter dari pemandiannya itu. Sehingga sekarang saja itu ditakuti oleh orang Donorojo, manten anyar atau manten yang baru kemudian akan bisa lewat di daerah Diwung itu kalau orang sini belum ada yang berani. Karena apa, konon ceritanya itu membahayakan tentang kebahagiaan manten tersebut. Nah, dengan hal tersebut, Kali Nyamat sampai sekarang juga peninggalannya masih ada di Dusun Kerajaan. Pemandiannya itu juga ada di Kali Diwung. Namun sekarang kami buat embung, kalinya itu kami buat embung 25 meter persegi yang dibiayai dari pemerintah daerah. Ada kaitan dengan pamane Astono Gentong. Itu dulu waktu saya kecil memang ada gentongnya sendiri. Mungkinkah itu padahal kan waktu itu kerajaan Demak masih ya. Masih ada kerajaan Demaknya. Mungkinkah ada kaitannya seperti itu, seumpamanya lari dengan pengikut-pengikutnya. Kemudian orang Tembayat itu karena itu kan saudara namanya Sunan Pandanaran. Kemudian Ratu Demak, Sunan Kalijogo itu kan masih satu saudara. Saudara yang mana dulu Hindu, kemudian karena sudah ditaklukkan oleh para wali sehingga menjadi Islam. Termasuk Sunan Kalijogo itu kan keturunan Brawijaya. Sunan Tembayat juga keturunan Brawijaya. Kali Nyamat juga demikian. Lah mungkin apakah karena saudara itu larinya sampai di Pacitan? Nah itu yang bisa menggali ya di sejarah. Thank you.
gini. Konon legendanya bahwa tempat ini adalah pernah disinggahi Mbah Kalinyamat untuk bertapa wudho sinjang rambut. Untuk itu sering sekali masyarakat Yogyakarta meditasi di sini memohon pada Allah Subhanahu wa taala karena ingin menirukan kekhusyuan, kealiman Kalinyamat yang telah memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tempat ini tidak dipopulerkan? Karena kami sebagai kepala desa Donorojo khawatir kalau masyarakat di sini itu bisa tergelincir terhadap kemusyrikan, menghilangkan keimanan mereka. Harapan kami kalau situs ini nanti digali dengan legenda yang ada, nanti bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena penggalian sejarah itu adalah modal utama untuk menapai kita menirukan orang terdahulu bagaimana untuk meditasi mendekat pada Allah Subhanahu wa taala seperti Mbah Kalinyamat yang telah dilegendakan yang ada di Donorojo. Sedang selanjutnya untuk pemandian atau tempat siram itu ada di Kali Liwung. Nah, dengan adanya hal tersebut, masyarakat Donorojo belum begitu antusias untuk kesini. Jadi yang antusias orang-orang jauh seperti Jogja, seperti orang-orang jauh yang jauh dari desa Donorojo. Sedangkan tanah ini adalah statusnya adalah tanah hak kepemilikan pribadi. Kalau yang sebelah utaranya itu insya Allah tanah desa. Kalinyamat ini milik pribadi. Namun kelihatannya orang-orang yang punya itu tidak berani merubahnya. Sehingga ada pembatas-pembatas ini dari batu sampai mubeng ini. Sehingga dengan adanya pembatas ini, situs dari legenda Kalinyamat ini bisa diadakan untuk tindak lanjutnya. Nah, jadi batas batu ini bukan orang sekarang, sejak dulu. Karena saya sejak kecil ini sudah ada. Mungkin waktu itu ya orang-orang waktu Mbah Kalinyamat dulu batasnya. Sehingga untuk toponya ya hanya sekitar. Bentahun dari Jogja ini mesti mriki. Medion apa bisa mriki? Ya, Madiun, Mas. Ya. Ini kan anu kerabat Jogja, kerabat keraton. Ya, Mas kenal sewengi, Pak, nggih. Sedalu niku ya sale topo. Mungkin sedalu nggih beberapa saat lah. Oh. Tapi itu memang anu, Mas. Pengakuannya Jogja itu punya Jogja. Situs ini. Keraton situsnya anu, keraton Jogja. Niku Mbah Marsudi itu keluarga keraton. Yang kebetulan kuwi mbahe bojone Samsul. Samsul ku. Oh, Mas Samsul. Ya, yeah. Samsul itu. Kuwi ngomong nek anu keraton Jogja niku gadah gunung, ya, gunung cilik ten niku. Gunung Wukir ning dhuwur saking mriki ditonton dhuwur. Nggih. Gedhe. Pundi, Mbak? Nggih mriku gunung cilik niku. Kerajaan niku duka pokoke gunung cilik. Kula nggih mriku. Gunung Wukir. Nggih, terus tak kei tanda-tanda napa niki nggih. Gunung Wukir niku mriku kerajaan, Mbah, niku lurahe kula. Oh, belum lama ini kok Samsung wis nika. Oh, nggih. Niku critane punya keraton. Saman kene pernah nggih topo anu niku. Ratu Kalinyamat. Nggih. Ki mandine teng ndi kuwi teng bayi? Mandine teng Diwung. Teng Diwung niku. Jenenge Kali Diwung. Topo wudho sinjang rambut dan siram teng Kali Diwung ya kan iku kesana. Wong kados iki rambuté arep nggo keset, darahé arep nggo kramas ngono. Iya. Sampai Arya Panangsang. Nah, itu sejarah sih. Terus niki? Iya, kayak nggo sepeda. Ya kayak pas kan wong. Sak niki 11, Pak. Wes, wes dunia, wes wes tenan. Saya ada di situs Kalinyamat Desa Donorojo yang mana tadi dari petapan Kalinyamat, sehingga kami akan menjelaskan bahwa
legendanya Mbah Kali Nyamat dulu bertapanya di Gunung Cilik, Gunung Wukir, Donorojo. Sekarang karo mandi itu sampai di sini. Nah, ini salah satu situs yang telah diyakini oleh orang desa Donorojo bahwa di sini adalah pemandian Kali Nyamat. Dengan adanya hal tersebut, manten-manten ataupun orang-orang yang ingin besanan tidak berani lewat daerah sini, tidak berani karena diyakini nek lewat sini kebahagiaan dari manten tersebut atau perjodohan tersebut itu akan terganggu. Sampai sekarang rencana kami dari Desa Donorojo ini untuk wisata religi Kali Nyamat Desa Donorojo, dan mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini itu bisa membuka tabir kebaikan bagi Desa Donorojo sehingga Donorojo punya wisata religi yang kita gabungkan dengan wisata religi Boyontoko dan Mbah Umar Tumbu yang ada di Desa Donorojo. Kenapa? Kalau tidak ada pohon, airnya ini tidak akan sempurna, tidak akan awet. Karena ini adalah penampungan air. Sumber air. Penampungan ini kami jani sudah sering, tapi tidak jadi terbesi di sekitar. Harapan saya kalau banyak kayunya kan nanti bisa. Ini pohon apa pak? Ini tipis. Apa? Ini. Jadi waktu Ratu Kali Nyamat niki nggih menawa. Iya sudah ada, sini ada. Tapi pemandiannya dulu sini. Enggak bareng ini, ngerti nggih. Oh, di sini. Sumbernya ada di bawah nggih. Sumbernya sana. Mriki, Pak. Oh, mriki iki. Niku lha enten gorong-goronge kali kadina. Oh, sing mriko nggih. Nggih. Ditutup nggih. Ini bisa tak kok 18.000 bibit.